Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, masih bersama Aulia Hijau Channel. Kali ini kita mau membahas burung yang saya dapat dari kota Surabaya. Lumayan jauh, karena memang saya mendapatkan burung ini secara tidak sengaja atau memang tidak direncanakan. Burung yang saya dapat dari kios, salah satu kios di pinggir jalan di kota Surabaya tepatnya, merupakan oleh-oleh yang secara tidak sengaja, ya oleh-oleh buat saya sendiri, karena pada saat saya ke kota tersebut saya tidak berencana untuk mencari, membeli atau berburu burung-burung kicauan. Jadi ceritanya pada saat saya ke kota tersebut, saya menemui suatu kios di mana kios itu berdekatan dengan tempat gedung acara saya di kota tersebut, yaitu Surabaya. Kemudian karena hobi dan minat saya di burung, saya coba melihat-lihat di kios tersebut karena di situ banyak sekali terdapat stok burung, ada dari tulcukan, ada murai, cucak ijo yang khas atau apa andalan dari Jawa Timur, kan ada cucak ijo Banyuwangi, di situ banyak sekali, ada yang masih bahan, ada yang sudah gacor sekali. Namun yang bikin saya penasaran adalah di mana saya melihat ada burung keledekan, yaitu burung sulengan ini. Dia ada di kandang yang cukup bagus, kandang ukiran berwarna bagus. Dia dikandang di tengah-tengah kios tersebut, yang menandakan kalau burung ini spesial ya, karena itu berdekatan dengan si pemilik kios tersebut menjual barang-barang atau burung-burung di kios. Awalnya yang saya hanya ingin lihat-lihat, namun setelah ngobrol dan berbicara dengan pemilik kios tersebut, namanya kalau nggak salah Pak Budi, akhirnya sepakat terjadi deal, yaitu burung yang saya lihat bagus itu, yaitu burung ini, akhirnya saya beli dan saya bawa pulang ke Magelang. Namun sayangnya kandang yang bagus itu belum dikasih, maksudnya sama dia tuh nggak dikasih dijual, karena itu katanya itu kandang kelangenan atau kandang kesayangan yang udah mungkin bertahun-tahun dia punya, jadi dia nggak berencana untuk menjualnya, dia hanya mau menjual burungnya saja. Sebenarnya ini sudah lama ya, setelah burung ini sampai di kota Magelang, saya udah gatel ini berencana ingin mengupload video dari burung ini, karena dia sesampainya di sini dia gacor sekali, dia menyanyikan isian-isian yang bagus, kasar-kasar. Namun setelah beberapa hari bulu-bulunya mulai rontok, maksudnya dia mabung. Jadi meskipun tetap gacor, pada saat mau saya rekam videonya itu bulunya itu kusam, jelek. Jadi untuk rencana ngupload video si burung ini jadi tertunda sampai sekarang. Burung ini perawatannya sangat mudah sekali teman-teman. Hariannya cuma dikasih fur dan air minum. Itu pun air minum dari keran ya, bukan air minum yang dicampur dengan vitamin-vitamin tertentu. Cuma untuk dari rawatan sebelumnya, saya ikut fur yang dikasih ke burung ini, yaitu mereka pakainya fur super fit yang serinya ya red, karena di dalam fur itu udah masuk banyak protein, kandungan proteinnya cukup tinggi, sehingga untuk hariannya saya nggak perlu lagi membeli jangkrik ataupun kroto untuk tambahan EF untuk burung ini.
bisa dilihat ya, burungnya ini hariannya gacor, mau dia digantung di atas, mau dia ditaruh di bawah kandangnya. Bahkan ini pada saat burung habis mandi di garam karamba ini, kalaupun kita dekati, burungnya akan tetap bunyi. Apalagi kalau di sekitarnya ada burung-burung liar yang dia ngoceh gitu ya, nanti pasti dia akan nyaut dan membalasnya dengan kicauan-kicauan yang keras sekali. Untuk rencana kedepannya, saya ingin menternakan atau branding si teledekan ini. Saya akan mencoba menyilangkannya dengan teledekan yang berasal dari lereng Merapi yang dekat dengan lingkungan saya. Semoga nanti bisa saya cari betina, bisa cepat dapat. Akan saya segera masukkan ke kandang ternak. Oke, gitu aja teman-teman. Review teledekan yang sudah lama sampai tapi baru saya upload videonya sekarang. Untuk penjodohan atau video selanjutnya mungkin akan saya upload lain waktu. Sekian dulu teman-teman, salam kicau mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.